Saya Fizik. Waalaikumsalam. Kami sekumpulan pelajar yang So kami sekumpulan pelajar yang telefon cik minggu lepas untuk mendapatkan serba sedikitlah maklumat tentang Bukit Kepong, sebab apa yang kami tahu encik adalah salah seorang anak mangsa nahas Bukit Kepong kan, ya, encik saya. Abu Bakar Dawid. Ya saya. Okey, so boleh cik cerita sedikit? Okey. Pada waktu itu saya, maksudnya masa saya kanak-kanak lagi, saya duduk dengan mak saya dekat sebuah rumah. So itu just tempat kami lah untuk berinap semua situ. So apa kata saya ceritakan kepada awak apa yang berlaku pada malam itu. Bos. Iya, kenapa? Saya mendapat makluman bahawa kita tidak dapat menakluki kawasan Melayu. Apakah plan kita yang seterusnya? Tidak, aku rasa Melayu sekuat ini. Kenapa yang kita perlu menakluk Bukit Kepong sebab dia kapak yang kecil? Betul, bos. Mari kita bergerak sekarang. Baik, bos. Kita diserang. Kemenangan untuk komunis. Lemah juga Melayu ini. Kita bakar balai polis ini. Bakar. Inilah akibat menentang komunis. Betul. Mari kita bakar balai polis ini. Bakar. Nanti untuk jadi peniatan kepada orang Melayu. Bakar. Mari kita bakar balai polis ini. Bakar. Biar balai polis ini menjadi peniatan untuk orang Melayu yang menentang komunis. Betul. Okay, so itulah cerita dia. Begitulah kisah yang berlaku pada Bukit Kepong pada 1960. So itu adalah sejarah ringkas mengenai Bukit Kepong. Seperti yang anda tahu, Bukit Kepong berlaku pada 23 Februari 1950 di Muar Johor. So, saya lebih detail, saya akan bercerita tentang diri saya dahulu. Saya Muhammad Ali Faikal bin Azmi dengan nombor matrik S34478, belajar di UPM Bintulu Sarawak. Saya akan kembali kepada topik kita pada hari ini. Sebelum saya mula, izinkan saya meledahkan diri saya mengucapkan takziah kepada semua anggota polis yang giat mempertahankan balai polis Bukit Kepong itu. Sebelum saya mula, saya akan bercerita tentang ringkas apa yang terjadi pada 23 Februari itu. Komunis menyerang balai polis tanpa ada khabar berita. Disebabkan itu, banyak anggota polis terkorban dan juga ahli keluarga mereka turut sertai. Okay. Sebelum ajal berperang maut, itulah kata-kata yang dipegang oleh pasukan polis Bukit Kepong semasa ini. Peperangan antara pasukan polis Bukit Kepong dan Parti Komunis Melayu. So, terdapat beberapa faktor yang berlakunya peristiwa Bukit Kepong. Yang pertama adalah disebabkan penaklukan komunis di tanah Melayu. Hal ini demikian kerana ketika itu, komunis ingin meluaskan kuasa mereka di seluruh tanah Melayu. Jadi, mereka sarankan untuk serang Bukit Kepong bagi merealisasikan impian mereka. Kejadian ini bermula selepas akhirnya Perang Dunia Kedua. Okey, faktor yang seterusnya adalah disebabkan oleh kedudukan Bukit Kepong itu sendiri. Mengapa saya berkata demikian?
Hal ini demikian kerana Bukit Kepong terletak agak terpencil di kawasan pedalaman yang sukar untuk mendapat bantuan jika terkena serangan. Dapat bantuan daripada bandar. So disebabkan oleh itulah pihak komunis tegar dan tekad untuk menawan Bukit Kepong. Akhir sekali, faktor yang terakhir sekali adalah disebabkan oleh senjata yang berkurangan. So balik kepada faktor yang kedua, disebabkan oleh Bukit Kepong terletak agak terpencil di kawasan pedalaman. So jadi dia menyebabkan ahli politik dan kerajaan sukar untuk memberi sedikit peruntukan bagi senjata dalam Bukit Kepong. Disebabkan mereka berpendapat bahawa Bukit Kepong hanya kawasan pedalaman, so mereka tidak menggunakan senjata yang banyak dan senjata yang secara automatik. So disebabkan oleh kekurangan senjata, disebabkanlah itu mereka diserang oleh komunis Malaya. Berdasarkan peristiwa apa yang kita telah pelajari tadi, iaitu peristiwa Bukit Kepong, terdapat pelbagai perkara yang boleh saya simpulkan. Antaranya ialah kita sebagai anak muda wajarlah bersikap bertanggungjawab dalam memastikan kedaulatan negara kita akan terjamin dan tidak diganggu oleh pihak luar. Selain daripada itu, kerajaan juga berinisiatif dalam memastikan kita tidak semena-menangnya dicerobohi oleh mana-mana kuasa asing. Apa yang saya boleh simpulkan lagi, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersatu padu di antara rakyat dan kerajaan untuk memastikan kedaulatan negara kita ini terus terjaga dan memastikan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang terdahulu terus dijaga dan boleh dinikmati oleh anak cucu kita di masa hadapan. Sekian, terima kasih. So apa kata saya ceritakan kepada awak apa yang berlaku pada malam itu? Aduh, pada malam itu pula. Bolehlah, jom. Dah, jom. Pada malam tu ke? Yang okey. Kami sekumpulan pelajar yang telefon cik minggu lepas untuk menceritakan tentang serba sedikit pasal Bukit Kepong sebab bagi tujuan untuk dapatkan maklumat kajian kes kami. So apa yang saya tahu, apa yang... Eh, sabarlah! Kajian! Yes! Pop! Kajian! Yes! Anak cucu kita di masa hadapan. Sekian, terima kasih.